Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi melalui Panit 1 Sabara Ibda Rasvendra laksanakan razia di ruang tahanan Mapolsek Medan Area. Razia ini dilakukan untuk mengecek para tahanan dan barang yang ada di dalam ruang tahanan tersebut. Untuk barang yang tidak diizinkan berada di dalam ruang tahanan akan disita petugas guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Panit 1 Sabara Ibda Rasvendra juga memberikan arahan kepada para tahanan untuk menjaga kebersihan di dalam ruang tahanan. Razia ruang tahanan ini rutin dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata.